Laporkan 15 November nih, arah yang mau ke Cicalengka, Curug Cinulang, Desa Karembi, macet parah sudah 1 jam setengah. Ini diakibatkan ada pembukaan wisata baru Cicalengka Dreamland. Jadi agar masyarakat tidak terganggu nih, transportasi yang mau usaha dan mau kerja juga ini agak terganggu. Laporkan 15 November nih, arah yang mau ke Cicalengka, Curug Cinulang, Desa Karembi, macet parah sudah 1 jam setengah. Ini diakibatkan ada pembukaan wisata baru Cicalengka Dreamland ya. Jadi jalan sudah 1 jam ini tidak bergerak yang naik dan turun karena memang antusiasnya banyak sekali dan koordinasinya sepertinya kurang, jadi mengakibatkan macet parah. Ini sudah 1 jam tidak jalan. Mohon pantauannya. Sekian, terima kasih. Basnya jadi jalan sangat tertutup 1 jam, jadi jalan warga pun harus pinggir, ini berbahaya sekali. Mohon koordinasinya untuk Cicalengka Dreamland ya. Jadi agar masyarakat tidak terganggu nih, transportasi yang mau usaha dan mau kerja juga ini agak terganggu. Saya pelaku usaha yang selalu setiap hari mengambil kebutuhan telur ke Karembi juga terhambat nih, sudah 1 jam setengah. Begitu. 15 November 2020. Ya. Betul Pak, tidak koordinasi ini pemilik wisata jangan masyarakatnya.